Jadi proses renovasi kedai sedang berlanjut. Udah bagian depan udah sampai arah robot buat apa? Buat air lah ya, buat apa istilahnya? Halang. Buat ini tambahan. Oh iya. Kanopi. Kalau kanopi kok lupa loh ya. Jadi yang pohon-pohon ini nanti belakangan setelah ini jadi baru kita ini. Kita lihat ya jalannya. Baik, konon ini udah bongkar semua. Udah di babat nih kok. Kita ceritain kanan baru detail deh. Nah ini foto-foto yang di sini udah pada ngapain tuh? Nih, Raji. Ini masih istirahat. Baru bangun tidur pada tuh. Iya. Dapat makanan apa hari ini? Ikan bagi. Ikan ya? Gaya aja ya. Bukan beef. Bukan beef ya, ikan. Jadi yang di sini kemarin kan ada konter-konter, kita buangin semua. Nah, apa namanya, bekas rolling door kita tutup semua, nanti kita pakai AC ini. Kaca juga kita udah terpasang. Kaca udah terpasang, terus ini ada satu pintu. Pintu ini ada konser di sini, cuman nggak ambil video. Jadi harapannya nanti dari ruang utama itu bisa di sini juga harapannya. Jadi ini ruang utama, terus bisa langsung masuk ke sini targetnya. Terus di sini kan kita ada kanopi, terus yang sebelah sana di ujung sini. Rencananya seperti itu. Kerjanya juga nggak pakai gambar, biasa kebutuhan layout di lapangan aja. Terus dekornya dapat simpel aja, bawahnya kita pakai keramik. Sementara ini 60 cm dulu, sisanya kita kasih dicat. Oke, kita lihat di sini konternya. Konter kita pakai white granite ini biar terang. Tadinya mau kayak pakai keramik yang ukuran 5 cm seperti Gojek itu, tapi kalau dilihat ini kurang pas. Kalian kita buat gaya outdoor tapi bersih ya. Sudah ada stok ini, kita pakai ini aja. Ini yang tadi mau diceritain gitu. Kemarin pikirnya ini kita mau pertahankan, tapi setelah dipasang white granite ini dia ngeblok. Contohnya ada di sini. Seperti ini nanti kita bongkar juga, nanti sambungin sini tadi deh. Nah ini si orang lagi ngerjain. Jadi sampai sini ya Noe ya? Sampai sini ini dibuang aja ya kalian ya. Dibuang, nyambung ke sini, biar satu warna ya. Jadi ini nanti sudah pinggir-pinggirnya seperti yang di office cafe itu.
episode ketiga kita lihat kondisi di dalam gimana. Rehab kedai, upgrade kedai. Ini kameramennya Andri, komandannya di sini. Jadi besok pagi rencana gini, Dri. Besok pagi ini kita udah mau mulai ngerapin taman. Tapi ke arah-arah sana dulu kita ngerapin. Itu kan kita ada buat kanopi dikit. Itu teman-teman lagi ngelas itu. Ada ini kita mau geser sedikit, jadi mungkin ada 3 tahap. Kalau satu kali kayaknya nggak mungkin. Jadi ada 3 tahap kita mau geser tanaman. Itu paling cepat 3 tahap, ada kemungkinan 4 tahap. Jadi besok kita mau kerja ini. Atau kita lihat dalam dulu ya? Iya, kita lihat dulu. Jadi kenapa saya ngambil video berulang-ulang? Karena ini jujur aja, saya senang banget dengan desain dari tahun 2010 ya, Dri ya? Kita dengan perkembangan akhirnya kita harus ada sedikit di rehab yang di dalam itu sampai malah kita kategorinya dibuang semua, dibuatin ruangan. Coba kita lihat di dalam ya. Pak Junet, tuh dari Magelang tuh, aslinya mana? Pemalang, tapi melantau di Magelang, melantau di Magelang. Kerjanya di Jakarta, hebat dia. Kalau Ono, aslinya Kuningan, merantau Jakarta, kerja di Jakarta, ya Noh ya? Tapi ini yang hebat nih. Jadi batuk. Asli Pemalang, merantau di Magelang, kerja di Jakarta. Kenapa? Kenapa nggak tinggal di Magelang aja? Pemalang aja, pasti ke Magelang. Kenapa Pak Judet? Oh, makanya nyari yang hangat-hangat. Iya, katanya di Magelang lebih panas. Magelang panas ya Pak. Oh, kalau Pemalang daerah tempatku Pak. Oh, selamat itu Pak. Oh, udah berarti udah dekat Pasar Blik ya? Iya, atas Pasar Blik. Wow, dingin berarti. Pasar Pratin. Iya, tahu itu. Tahu itu nanas kecil-kecil gini ya, kan? Pak. Sebutnya nanas madu tapi asam jempol. Nanas madu tapi asam. Benar ya? Iya. Oke, kita lihat di dalam. Ini udah, jadi di dalamnya sudah kemarin atapnya kita nggak robah ya atapnya. Ini tiang-tiang juga kita nggak robah, cuman di sini ada kemarin ada kayu ya, Dri ya? Ada 3 kayu ya kita cabut, terus ada di sini kita cabutin semua. Jadi sebenarnya nggak perluasan bangunan, cuman desainnya yang berubah. Nanti di sini akan kita bikin ruangan. Ini dulu ruangan di sini ada ruangan buat akuarium. Yang sebelah sana itu ruangan sepeda ya, Dri ya? Iya. Ruang sepeda kita jadiin satu. Ya sebenarnya bangunannya begini-gini aja. Cuman kita buat lebih apa namanya? Lebih modern. Kalau dulu kan benar-benar pinginnya kan menyatu dengan alam. Tapi sekarang lebih modern. Ini kondisinya. Ini si Pak I sama Teguh lagi beresin plafon. Kemarin habis dari Ciawi ini ya. Setting filter sekarang, kemarin nanam-nanam sekarang bikin plafon. Ini kondisinya, terus ada satu pintu di sini. Itu langsung ke ruangan sana. Nanti kita tinggal buka aja, nanti tembus ke ruang utamanya kedai. Terus di sini yang saya cerita tadi, ini kita mau nolin, jadi kita mau buat lebar aja biar ini agak terbuka. Ceritanya gitu, jadi lebih fungsional lah kita rombak biar lebih fungsional. Terus ini mungkin di ini aja ya, diangkat ya? Iya, diganti pintu aja. Diangkat, diganti pintu biasa. Terus ini ya gini aja, cuma kita tinggiin aja bangunan sebelumnya pendek seperti ini. Cuman ini kita tinggiin, jadi kelihatan biar tampak jauh lebih luas. Buat besoknya, jadi yang ini bakaran kebanggaan saya sih sebenarnya. Ini ada satu batu, ukurannya kalau nggak salah 3 meter lebih ini. Panjangnya 3 meter lebih. Terus bakaran ini kita udah pindahin ke belakang. Terus ini tempat, waktu itu tempat gurami kan Dri ya ini ya. Cuman kita nggak fungsikan, kita rombak aja nanti mungkin kita fungsikan buat yang lain. Atau buat wastafel kalau itu ya. Tapi kita nggak tahu nanti perkembangannya gimana, tapi ini kita mau nolin dulu.
ini mau kita bongkarin, malah jadi lebih kesannya lebih luas sama lebih lebih terbuka. Cuman masalahnya ini nih, kebanggaan taruh di mana tuh ini? Di ujung dulu ya? Iya, di dekat pos. Iya. Ini seneng banget loh. Ini satu set, jadi ada kaki terus meja gini. Itu kita masuk nih kalau nggak salah 2010 dulu. Udah 14 tahun yang lalu. Terus kita lihat ini. Nah ini juga kita mau nolin, tapi ini mau nolin tapi mungkin nggak besok. Saya bilang tadi kan ada kemungkinan 4 tahap kita kerja di sini. 3-4 tahap. Tahap pertama ini kita geserin yang tadi yang tempat bakaran. Terus mungkin yang batu meja ini, batu meja yang kecil-kecil lah yang bisa diangkat. Terus yang itu ada beberapa batu, karena batu yang gede ini dari ya besok ya. Insya Allah nih mobil kerennya kuat, kita mau taruh di pojok sini. Taruh pojok sini, ini ada beberapa batu kita cabut. Kemarin udah diskusi sama teman-teman yang di parkir, ada berapa batu? 3 batu yang mengganggu ya? 3 batu yang agak menonjol di depan. Ya. Ini ada babe ini. Be. Ini batu yang menonjol yang sering ini yang mana nih ganggu ini ya? Mana, Pak? Ini udah temenin 14 tahun di sini. Dari ganteng jadi sama-sama jelek sekarang. Tetap ganteng di usianya ya. Ganteng masih. Di usianya tetap ganteng. Iya. 14 tahun. Dulu umur berapa ya di sini ya? Saya sekarang 70 udah. 70 berarti dulu 54 kali ya? Hmm? Kurang ya? 56. 56. Iya, 56. Seumuran saya dulu. Sekarang udah 70. Sehat-sehat selalu. Tadi berapa? Ya. Saya 56. 56 sekarang iya. Ya, beda 14 tahun. Iya, kita biar sehat terus ya. Iya. Biar bisa naik pohon mangga tuh. Mangga lagi. Banyak. Nyerah dah kalau naik mah. Nah, kalau naik udah enggak bisa. Jadi yang parkir ini doang ini Pak, ini pajama ini nih. Lagi? Ini kali ini. Ini nih, Pak nih. Pasti ini nih, geser lagi nih di sini. Jadi intinya ya. Gini, orang lapangan lebih paham dari orang yang yang punya. Orang dalam lah istilahnya ya. Iya. Karena di lapangan tuh ya memang tiap hari gitu. Yang dalam masa sih gitu kan. Iya. Betul, bener, karena Pak, nyusun ini pun waktu itu kan iya, kita nggak mikirin parkir. Mikirin, iya. Yang penting keren. Mm-mm. Kalau bahasa Betawi, biar tekor, yang penting kesohor. Kesohor. Ya. Oke, ini? Ini, sama ini nih. Dua ini ya? Iya, ini kalau bisa digali, diambil boleh, Pak. Ini iya. Ganggu nih? Tapi kalau mobilnya suka-suka, nonong aja saya ngerinya. Oh, mendingan dimundurin? Iya, mundurin aja dikit lagi, Pak. Sampai sini aja, dikit. Ya. Padahal dia pendek sini ya. Ya, tapi tetap kalau mobil kayak Jazz kena ya? Kena, pasti kena, oh, iya. Kalau kita kan nggak ngerti, yang penting keren. Ini satu, dua, tiga. Ya? Tiga, iya. Ini memang bahaya banget ya? Nah, iya kalau ini. Kalau itu bahaya lebih juga, bahaya lagi. Iya. Boleh juga itu sedikit mah ya, masukin ya? Iya sedikit paling gempur itu dari kali situ aja, Dri. Jadi ini 1, 2, 3, 4 iya. Ini permintaan yang bagian lapangan. Ini bisa sih kita mundurin. Iya. Ini teman-teman yang nyusun dulu ini Oki Suharto. Oh, iya. Ada Instagramnya Oki Suharto. Iya. Sekarang karyanya top semua, bikin tebing keren-keren. Kalau mau follow Instagramnya Oki OKKEIA. Bagian apaan tuh? Sekarang bagian apaan dia? Wow, karyanya hebat-hebat. Waduh. Bikin danau, bikin tebing. Oki dulu lama di sini. Jadi iya. Nyusun batu ini beliau juga. Terus iya. Yang ada satu karya akuarium di dalam ya tadi ya. Iya. Itu dari 2010 juga. Nanti iya. Ambil talk shot dikit ya. Ya. Itu teman lama. Sekarang bersyukur teman-teman yang lama itu karyanya luar biasa. Masa. Bagus dah. Kita bisa minta bantuan ya. Iya. Ya. Jadi dulu masa jadi sini ngemesar nggak bisa bantu. Iya. Intinya si Mas Oki ini yang nyusun dulu. Iya. Ingat kan dari ya. Dari pagi sampai besok pagi. Pagi lagi dia. Dua truk, kita soalnya pakainya manual. Manual, iya. Nggak ada ini. Terus ini ada lagi nggak, Pak? Mana? Yang ganggu kira-kira. Cuman ini aja ya? Ini aja yang terdekat. Kalau ini? Ini, kalau ini.
Iya, bongkar parah enggak dah. Kalau di sini, kalau orang yang jaga parkal lu di depan ini, saya sudah di depan. Nggak tahu kita nambahin ini dikit. Iya. Iya, kita nambahin ginian dikit. Iya. Kalau kita nggak mau bongkar ini. Iya, jangan dulu Pak. Lagi iya. Kalau bannya ke iya. Top sini, iya. Sampai sini ya. Makanya iya, makanya kalau bisa di sini ada mobil, saya di depan dan menjaga parkirannya. Tuh. Stop gitu. Repot enggak tuh coba. Kurang maju 20 cm. Terus kan? Iya itu suka-suka udah deket banget masih nonong aja Pakji kalau anu orang kagak dikit lagi udah Pak Op saya mau kenceng bener suka-suka kan kacanya ditutup kalau ya, orang-orang ya. Gitu ya. udah ya. Itu enggak apa-apa dah ya. Berarti kalau yang parkir kalau bilang saya sih emang saya di depan mulu kalau bilang begini ini ngeri juga entar jawa urusannya sama saya pasti tukang ya. Parkir ya. Nah, makanya saya begitu. Makanya saya paling depan aja pokoknya. Suka duka seorang apa yang jaga parkir. Parkiran ya, iya. Kadang-kadang orang enggak tahu iya. Maksudnya memikirkan dari keamanan. Iya, terus, emang. Apa namanya? Pas keluar itu benar-benar jaga. Jaga benar. Iya, benar Pak Ji. Keterempet sama apa ya? Makanya tadi tuh yang makan orang mobil putih. Dia datang-datang masuk aja kan terus saya majuin. Jom marah-marah. Orang parkir bapak duduk aja. Saya bukan begitu Pak. Di sini banyak kan Grab yang maju bundar-bundar begitu. Saya kata gitu aja saya jawab. Ya memang di sini ya namanya tempat iya, luas. Iya, banyak yang muter ya, iya, iya itu makanya banyak saya bilang begitu. Makanya saya palang-palangin gitu bukan enggak boleh. Kalau orangnya punya bahasa sih mendingan suka-suka muter aja. Apa saya kemarin juga enggak dapat rezeki lu. Saya omel-omelin aja tuh parkir. Saya biarin. Curhat seorang yang apanya tugasnya yang enggak ringan. Berat ya. Banget loh sebenarnya kalau kita memang lihatnya cuma gini, parkir ya. Masuk ya, tapi berat tugasnya. Ya. Karena jaga keamanan, jaga ya. Yang dihadapi itu orangnya beda-beda. Ya kan? Mobilnya juga beda-beda. Beda, iya kan? Ya. Ya kita makanya terus begitu. Ke situ ya. Iya. Ya. Udah, terus ono ada pohon kelapanya ditebang kan? Nanti rencananya mau diganti jauh kali tanaman. Itu iya mau diganti tanaman rencananya. Oke udah, kita ke situ dulu udah ya lihat dulu gimana. Nah ini cerita kita di lapangan tuh asik ya. Jadi kita ketemu orang ini segala macam model pelatih orang lain ya, udah betul. Makanya saya lihat orang kalau orangnya orangnya ya udah saya ngalah aja ya. Ubinya mencong kok biarin aja udah saya ngalah iya. Soalnya okay. Daripada ribut sama pengunjung kan kita nggak enak. Ya intinya bagaimanapun kalau kita ambil dari dulu kan konsumen adalah raja gitu ya. Pokoknya kita ngalah aja dah. Oke okay, kita. Iya udah Pak Ji. Kita mau terusin Pak Ji. Sini ya. Terima kasih ya Be. Iya. Ya. Jadi intinya kita ambil stock shoot dikit lagi. Karena yang saya bilang yang 41 itu ini punya cerita yang panjang. Jadi waktu itu ada satu emosi itu kan bisa yang positif negatif. Emosi kenapa orang tuh nggak mau nanam pohon ceritanya? Akhirnya kita akan nanemin seperti ini kan. Ini juga sebenarnya kita mau rehab nanti pakai pohon-pohon jauh lebih banyak. Tapi pohon-pohon perdu bukan yang pohon tinggi. Karena ini kan pasti juga tumbuh dan lain-lain. Kita pingin yang agak pendek tapi rimbun ceritanya. Mungkin habis besok mungkin kita akan ada lagi beberapa part itu kita mau nanam lagi. Tadi cerita emosi. Kemarin saya jalan dari ujung jeruk sampai ujung jeruk. Jalan satu ini saya hitung pohon itu besar kecil itu kalau nggak salah sekitar 18 pohon. Kamu pernah hitung nggak, Dri? Nggak. Coba kamu hitung. Dari si kesin sana tuh 14 pohon termasuk punya kita. Ini jangan dihitung yang kecil ini, kesana tuh hampir nggak ada. Kalau kita lihat waktu kita di sini dulu itu pohon tuh banyak banget. Ada pohon apa namanya yang bacang ya, tahu ya dari bacang ya. Yang kue ini bacang itu banyak banget pohon. Sekarang hampir tidak ada. Itu kadang-kadang kalau ini ya sedih gitu, karena yang selalu mungkin saya sering ngobrol itu satu daun tuh sangat berarti buat kehidupan satu daun. Apalagi banyak daun, jadi buat keluarga. Oke, kita tutup di sini video part ketiga ini. Kita lihat, ini taman yang sebelum digeser-geser
rencananya beberapa hari lagi kita mau geser. Took the sunshine, the flames are gone now, and I watched you walk straight out of that door. Promises got lost in the dust, your boots by the door, you're not coming home. Love like wildfire, I was your entire world. Oh, heartache, you left me behind. That's not a man, only a coward. Gone now, you're chasing the wind. No longer my man, you're just a still alone in a store.